24号元宵节当天呢，国内一家知名企业在雅加达的南部高端商业区举办了一场热闹的元宵节的庆祝活动。农历正月十五是元宵节，而为迎接节日的到来，一家公司于2月24日在雅加达南部的高端商业区举办了元宵节庆祝活动。 庆祝活动精彩纷呈，不仅展示了祭统穿刺、武术、舞龙舞狮表演及文化展示巡游，还有印尼传统乐器演出，生动展示了文化相融和谐的民族团结。举办此次活动的娱乐公司主任萨尔蒙表示，该活动是印尼 AG 集团作为关怀社会与文化的一种体现，以尊重与理解印尼民族的多样性。 Kami di sini lebih ke pesta budaya rakyat. Jadi kita pihak penyelenggara untuk merangkul bahwa di kawasan SCBD ini kita juga kepeduli terhadap sosial dan budaya. Tahun ini perbedaannya adalah kita ada pawai kirap yang seperti teman-teman lihat ya. Jadi ada kerjasama dengan para tatung ya budaya dan juga dari barongsai nanti juga ada liong ya kan. Nah, nanti juga malam hari kita ada entertainment, itu dari live musik. Musiknya bukan hanya dari apa budaya China, tapi juga ada tradisional. 与此同时，出席活动的雅加达代理省长赫鲁也对该庆祝活动表示赞赏，并称该活动有望能提升当地的智慧及推动中小微型企业的经济发展。 Jakarta memiliki berbagai multi kultur budaya yang berada di Jakarta dan semua juga menghormati ini adalah bagian dari kekuatan kita, bagian dari kelebihan warga DKI khususnya dan tentunya warga negara Republik Indonesia di mana perbedaan itu adalah bagian dari untuk memperkuat persatuan. 精彩的娱乐节目，各种印尼特色展位，喜庆的氛围使元宵节当天显得格外热闹。美都新闻采访报道。 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.